Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan dan mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini termasuk orang-orang yang mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah dan mempelajarinya niscaya akan dikelilingi oleh para malaikat dicurahkan rahmat Diturunkan ketenangan bagi mereka, dan nama mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Insya Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, tentang zakat. Sebelumnya, kita sudah memberikan pengantar tentang zakat dan sekilas tentang zakat emas. Saya ingin mereview uh, bagi di antara jamaah sekalian yang pada waktu itu mungkin tidak hadir. Jadi landasan tentang zakat emas ini yang pertama dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah at Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Jadi ini ayat ini sangat uh, ekstrim begitu bahasanya orang-orang yang menyimpan emas dan perak yakni zun jadi kanz, kanz itu kalau misalnya kita menumpuk harta ada gudang gudang harta itu namanya kanz. itu zulmal artinya gudang harta nah orang yang menyimpan hartanya berupa emas dan perak wala yunfiqunaha dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Jadi sangat. Fabbashirhum bi bin alim maka berilah kabar gembira. Jadi Allah memulainya ini dengan kata, -kata kabar gembira. Tentang apa itu? Bi bin alim dengan siksa yang pedih. Jadi kontras. Seringkali Allah SWT menggunakan bahasa yang sangat kontras. Jadi kabar gembira, tapi ternyata siksa yang pedih. Begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan wala tidak menginfakkan di jalan Allah. Nah, ini para ulama itu ada dua mazhab. Yang pertama, mazhab Umar bin Khattab dan sebagian besar ulama. Kemudian yang kedua, mazhabnya Abu Dzar Al-Ghifari. Madhabnya Umar ibnul Khattab dan sebagian besar sahabat berpendapat bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya bukan lagi termasuk kangs, kangs itu harta yang ditimbun. Jadi kalau seseorang memiliki harta yang banyak, kemudian sudah dibayarkan zakatnya, maka harta yang dimiliki ini bukan lagi termasuk harta yang diwarning oleh Allah tentang adanya siksa itu. Tapi berbeda dengan mazhabnya Buzar. Ini sangat ekstrim. Jadi orang itu hanya berhak atas hartanya untuk kebutuhan pokoknya saja. Sisanya harus diinfakkan di jalan Allah. Jadi kalau kita misalnya punya punya harta, punya tabungan, wah kalau pendapat ini terapkan pada saat ini misalnya, negara menerapkan semacam itu, wah sangat mungkin. Uh, jadi goncang Jadi orang itu hanya berhak atas hartanya untuk mencukupi kehidupan pokoknya saja. Sisanya harus diserahkan kepada Allah, diinfakkan. Ini pendapatnya Abu Dzar. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang sahih itu adalah pendapatnya Umar bin Khattab dan pendapatnya ulama yang lain. Maka jangan heran ketika misalnya seingat saya pada masa Utsman bin Affan itu Abu Dzar Al-Ghifari itu termasuk orang yang menyuarakan protes, dan dia sampai kemudian menyendiri dan meninggal dunia dalam keadaan terasing di wilayah yang terasing. Karena masalah harta itu tadi, karena pendapat beliau sangat ekstrim tentang harta, bahwa orang cukup hanya kebutuhan pokoknya saja, sisanya harus diinfakkan di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ayat ini tidak menyebutkan kata-kata zakat. Tapi yunfiquna bila infakan di jalan Allah. Emas. Jadi di antara hak harta itu adalah zakat. Maka kalau orang tidak menggunakan hartanya di jalan Allah, tidak berinfak di jalan Allah, apalagi mau berzakat. Begitu konteksnya. Maka ayat ini menjadi dalil, landasan bahwa kewajiban zakat emas dan perak. Yang kedua, hadis Emas dan perak, wafirriqati Jadi, Abu Bakar itu ketika mengirim para amil itu membuat satu catatan panduan. Nah panduan ini berdasarkan ketentuan Rasulullah ini dalam Sahih Bukhari dan di antara satu poin yang penting itu adalah wa Dan pada lima ukiyah atau 200 dirham itu zakatnya adalah 2,5 persen. Kemudian dalil berikutnya ijma. Para ulama sepakat bahwa emas dan perak itu wajib dizakati. Jadi ini tidak ada khilaf. Tapi kemudian para ulama berbeda pendapat di antara emas ini adalah emas perhiasan. Dalam hadis At-Tirmizi, Abu Dawud, Wan Nasai menyebutkan suatu ketika ini ada dua hadis yang mirip-mirip. Seorang wanita datang kepada Rasulullah, di anaknya itu ada gelang dari emas. Pada riwayat lain, Aisyah itu pakai gelang emas. Ditanya engkau sudah mengeluarkan zakatnya belum? Tidak. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau rela akan digelangi dengan api neraka? Maka menurut sebagian ulama dan diantaranya ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa emas apapun bentuknya itu selama emas dan diantar dalilnya ini wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau misalnya orang sini jamnya jam emas, kacamatanya uh, ininya emas atau giginya juga emas, uh, apa lagi? pena kan ada pena yang dari emas itu dalam mazhab Hanafi harus dizakati kalau mencapai nisab 85 gram emas. Tapi jumhur ulama sebagian besar ulama di antaranya mazhab Hanafi di antara mazhab Hanafi satu riwayat, kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa emas itu yang berupa, berupa perhiasan untuk dipakai tidak wajib dizakati. Dan ini berdasarkan Athar Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat yang memiliki perhiasan dan tidak dikeluarkan zakatnya. Maka ulama kontemporer ini, beberapa ulama Saudi bahkan hampir mayoritas ulama Saudi misalnya, mereka berpendapat bahwa emas perhiasan itu wajib dizakati karena ternyata hadis tentang Aisyah itu tadi Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis itu beliau mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih terkait dengan zakat perhiasan. Tapi ternyata Abu Dawud juga meriwayatkan yang jalurnya itu hampir sama dan sebagian ulama melihat menelitir, ternyata hadisnya ini sahih menurut penilaian ulama. Sehingga mengatakan zakat emas itu kalau hadisnya ini sahih ya apapun itu yang harus diterima bahwa emas perhiasan itu harus dizakati. Tapi ada satu pendapat yang moderat dari Syekh Yusuf al qardawi Kalau emas itu sedikit, berapa gram? Artinya cuma sedikit lah begitu, wajar. Maka tidak terkena zakat. Tapi kalau emas perhiasan saja itu mencapai 85 gram emas, maka itu wajib dizakati karena memang sudah di luar eh, apa itu kebiasaan, kewajaran lah begitu. Orang mau dipakai. Gitu. Tapi kalau emas perhiasan yang disimpan niat belinya, kan kalau orang-orang dulu sebelum ada emas batangan yang populer itu kan biasanya beli perhiasan, beli ini disimpan. Para ulama sepakat kalau emas perhiasan itu wajib dizakati. Problemnya saat ini emas itu kan macam-macam ada 23 karat. Ada berapa karat tadi? 20 berapa? 24 yang populer. Ada berapa nih? Yang paling rendah 18. Bagaimana sistem zakatnya untuk emas di luar emas eh, yang tidak mencapai emas murni? Apakah dia misalnya saya punya emas 80 berapa? Eh, 18 karat ya. Misalnya jumlah eh, berat 85 gram emas, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Terus kalau harus dikeluarkan zakatnya, harga jual atau harga beli? Parameternya emas 24 karat atau emas batangan, harga jual, harga beli, Har, berdasarkan eh, apa? Kan harga beli pun itu kalau dia beli sekian gram harganya sekian, kalau sekian lebih murah dan mana harga yang mana itu yang kita pakai? Para ulama fikih saya tidak menemukan pembahasan sampai sedetail itu. Kuncinya cukup sederhana. Dalam kitab-kitab fikih mereka mengatakan emas yang parameternya adalah azhab al khalis emas yang murni, bukan emas emasan. Jadi kalau 80 misalnya 18 karat maka kan ada sekian persen itu bukan emas. Maka berarti yang sekian persen itu disisihkan. Terserah Anda bagaimana cara menghitungnya. Kalau 23 karat. Nah, bagaimana misalnya cara menghitungnya? Cara sederhana untuk mencapai nisab, kalau emas yang tidak mencapai 24 karat itu nilainya mencapai senilai dengan 85 gram emas 24 karat, berarti itu sampai nisab. Kalau belum itu, berarti belum mencapai nisab. Kenapa? Karena dari sekian persen itu adalah campurannya, dan campurannya itu bukan emas, dan campurannya itu tidak dizakati. Begitu. Bagaimana dengan emas putih? <laughs> Ternyata ada emas tidak hanya kuning saja. Kemarin ada yang nanyakan ke saya begitu. Ternyata ada yang memberikan sebuah penjelasan, emas putih itu bukan emas ya. Ada yang pernah ini? Ya? Mas putih bukan? Bukan emas kan? <g examples> iya. Jadi ada yang bertanya mas putih itu bagaimana? Apakah wajib disakati? Jadi kaidahnya begitu, begini. Ada satu kaidah dalam fikih al ibratu bil maani la bil alfadhi wal mabani parameternya itu adalah subtansinya, bukan masalah penamaan dan bentuknya. Jadi emas yang wajib dizakati adalah emas sebagaimana yang pernah ada pada zaman Rasulullah. Jadi benda apa sih yang pada zaman Rasulullah dikatakan emas? Nah, yang saat itu saat ini ada. Nah, itu yang wajib dizakati. Emas putih itu pada zaman Rasulullah dan dalam literatur fikih tidak diketemukan. Dan dia sebenarnya bukan emas, menurut penjelasan yang saya terima. Tapi kalau mungkin antum menerima penjelasan yang lainnya, ya silahkan mungkin bisa dikaji. Meskipun itu dinamakan emas, tapi subtansinya kan bukan emas. Maka dia tidak wajib zakat. Walaupun harganya sangat mahal. Intan mutiara, walaupun harganya sangat mahal. Dan akan berubah nanti ketika menjadi harta wajib zakat kalau ada Hukum aslinya kan, dia bukan emas, bukan perak. Hukum aslinya bukan harta wajib zakat. Suatu ketika, dia akan berubah menjadi harta wajib zakat kalau ada faktor-faktor tertentu. Jadi, harta tidak wajib zakat suatu ketika bisa berubah menjadi harta wajib zakat kalau ada karakter tertentu yang merubahnya. Nah, maka intan, apalagi mutiara emas putih, it, tembaga e, dan sejenisnya maka itu tidak termasuk harta wajib zakat. Tapi ketika dibisniskan, ketika diperjualbelikan, ketika saya investasikan dan akan saya jual lagi untuk keuntungan maka saat itulah dia berubah menjadi harta wajib zakat. Ini, ini faktor x inilah menjadi harta yang dibisniskan itulah yang merubahkan menjadi harta wajib zakat. Itu terkait emas. Jadi, emas batangan atau emas yang emas perhiasan sekian karat itu bukan ketentuan yang sangat ketat dalam fikih bahwa harus harga jual, harus harga beli. Sifatnya istiadiah bagaimana yang terbaik, karena ulama fikih biasanya menggunakan harta yang berlaku secara umum untuk masyarakat. Itu masalah, masalah mas, kalau kita membayarkannya dalam bentuk dalam bentuk uang, tapi hukum aslinya sebenarnya ketika kita memiliki emas yang kita keluarkan itu dalam bentuk emas aslinya. Kalau kita mengeluarkannya dalam bentuk e, uang sehingga kan kita ada parameter ada polemik harga jual harga beli itu karena kita mengeluarkannya dalam bentuk uang. Kalau kita mengeluarkannya dalam bentuk emas maka kita terlepas dari itu. Maka boleh sebenarnya boleh tidak masalah kita mengeluarkan dalam bentuk uang itu tidak masalah. Maka polemik eh, harga jual harga beli itu sebenarnya muncul karena seseorang mengeluarkan dalam bentuk uang, atau kita dalam penghitungan ini nilainya berapa? Polemiknya di situ, dan ulama fikih tidak sampai pada wilayah itu ketika membahas masalah fikih zakat, hanya mengatakan bahwa harga yang berlaku bagi masyarakat. Nah ini orang tergantung hatinya nanti, staff tanya hati, oh, kayaknya ini harga. Ju, harga beli atau ini yang lebih murah begitu kalau orang ini bahkan dalam kajian fikih memang ini memungkinkan kita untuk mencari yang termudah mencari kita peluang ini yang mungkin saja bahkan para ulama sudah membahas ada kemungkinan seseorang itu melarikan diri dari zakat mungkinkan tapi Allah tahu apa yang ada dalam hati kita dan dalam Mazhab Imam Ahmad kalau orang itu ketahuan ingin melarikan diri dari zakat maka terkena zakat. Karena kan ini ada kalau pada fikih kajian zakat kan ada sebenarnya ketentuan idealnya kan negara memaksa seseorang untuk berzakat. Begitu. Ini tentang zakat emas. Uh, kalau ada satu silahkan tanya langsung ya. Kalau ingin tanyakan silahkan tanyakan langsung tanpa menunggu momen terakhir. Kemudian berikutnya zakat perdagangan. Zakat perdagangan dengan zakat emas dan perak itu satu irisan. Jadi eh, pertama atau dalam bahasa fikihnya itu satu jenis harta satu jenis itu memiliki beberapa pengaruh dalam fikih zakat. Jadi nisabnya sama emas dan perak. Jadi nanti kita bisa menggunakan emas atau perak itu itu satu masalah fikih. Eh, satu irisan, nisopnya sama dan nilai yang keluarkan sama. Maka, karena ini harta satu jenis, sistem penghitungannya tergabung, tidak terpisahkan. Ini sering seringkali yang disalahpahami oleh masyarakat. Karena zakat dibagi bermacam-macam, ada zakat perdagangan, ada zakat emas dan perak, ada zakat tabungan, ada zakat deposito, ada zakat saham, ada zakat semacamnya. macamnya. Penghitungannya terpisah-pisah, jadi, selama harta itu satu jenis, penghitungannya dipadu. Penghitungannya tidak terpisah. Contohnya, Bapak A memiliki tabungan emas yang tidak mencapai nisob. Di sisi yang lain, dia memiliki toko atau butik yang nilai barang yang diperjualbelikan itu tidak mencapai nisob. emas tidak mencapai nisab, barang diperdagangkan tidak mencapai nisab, dan dia punya tabungan tidak mencapai nisab. Tiga-tiga ini mencapai nisab nih. Sebagian masyarakat memahami bahwa ini terpisah. Kalau terpisah, ini tidak terkena zakat. Tetapi karena ini harta satu jenis, karena muaranya satu emas dan perak, sebenarnya zakat perdagangan itu kan muaranya ke emas dan perak. Maka ini saling melengkapi dan tergabung. Jadi kalau akumulasi semuanya ini mencapai nisab, berarti sudah mencapai nisab. Begitu pula dalam zakat perdagangan, sistem penghitungannya bukan memulai dari ia berdagang. Misalnya saya ingin berikan asumsi. Bapak A memiliki harta mencapai nisab pada bulan Ramadan. Tetapi dia baru memulai usaha itu pada bulan Zulhijjah. Terus kemudian pada bulan e, Syakban ya kan? Akumulasi semuanya ketika berjalan Misalnya ketika berjalan ternyata ini masih 30 juta. Kita kita coba menggunakan hitungan emas. Ya, kita yang coba menggunakan hitungan emas bukan menggunakan perak. Kalau menggunakan hitungan perak 30 juta sudah mencapai nisab kan? Iya kan? Masih ingat? 595 gram sekitar 15 juta kalau menggunakan parameter perak. Nah, pada bulan Syaban ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa sekali sehingga dia menjadi akumulasinya 150 juta. Jadi dia mendapatkan misalnya 120 juta keuntungan di bulan Syakban. Sedangkan haulnya itu jatuh pada bulan Ramadan. Bisa digambarkan mencapai nisab pada bulan Ramadan. Oke. Mencapai nisab pada bulan Ramadan kemudian bisnis ini pada mulai baru mulai bisnis, mulai bisnis pada bulan Zulhijjah akhir tahun. Terus pada bulan Syaban dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa sekali. Misalnya dari awalnya misalnya 50 juta, pada bulan Syaban dia itu mendapatkan 100 juta. Pada bulan Ramadan, ternyata bertahannya dihitung semuanya adalah 150 juta. Yang 100 juta ini kan baru didapat pada bulan Syakban. Artinya, kalau ke Ramadan kan cuma berapa bulan kan? Dalam nisab perdagangan, ni, e, haulnya itu adalah bulan Ramadan dan bukan bulan Idul Hijjah. haulnya itu dimulai dari ketika mencapai nisab, bukan memulai bisnis. Kemudian keuntungan, haulnya keuntungan, itu ngikuti induknya. Yang 100 juta itu kan tadi baru diterima kan kalau secara ini. Kan belum genap satu tahun. Tapi karena dia adalah hasil perdagangan, keuntungan perdagangan dan keuntungan, dan keuntungan itu secara kaidah zakat mengikuti induknya. Dan induknya itu haulnya genap pada bulan Ramadan. Maka dia mengeluarkan zakat 2,5% dari 150 juta, bukan 50 juta. Misalnya dia memulai hartanya itu di awal ada 50 juta. Maka 150 juta, 2,5% dari 150 juta itu pada bulan Ramadan itu dan bukan pada bulan Dhul Hijjah. Nah, inilah kenapa penghitungan dalam bulan Dhul Hijjah, Misalnya, secara bulan Dhul Hijjah seseorang itu hartanya sudah mencapai, sudah genap haul, sudah genap satu tahun dalam penghitungan bulan Hijriah. Tetapi secara masehi dia itu belum mencapai satu tahun misalnya. Kemudian bapak A yang berbisnis ini meninggal dunia, meninggal dunia secara bulan zulhijjah dia kan sudah kena zakat secara kalau dihitung bulan e, masehi itu belum terkena zakat karena belum haul maka inilah konsekuensi perbedaan bulan zulhijjah dan bulan e, masehi jadi kalau bulan masehi sudah kena sudah masuk sudah kena haul maka ini menjadi hutang orang yang meninggal tadi dan di antara ketika seorang meninggal, maka ini mungkin agak sedikit loncat tentang bab mawaris ketika seorang meninggal, yang harus diselesaikan seorang ahli waris adalah hutangnya. Dan hutang itu ada dua. Hutang manusia, sesama manusia. Jadi misalnya dia punya hutang sama antum, maka harus segera dibayar. Si B harus dibayar. Kecuali memang yang punya hutang ini, wah kasihan juga dia udah, udah meninggal. Kemudian udahlah nggak seberapa gitu itu itu luar persoalan yang kedua hutang kepada Allah dan hutang kepada Allah itu diantaranya adalah zakat dan haji jadi kalau seorang sudah mampu sudah mampu sudah bisa memungkinkan untuk haji tapi dia menunda-nunda nggak keberangkat artinya dia hutang kepada Allah maka ahli warisnya menurut sebagian ulama harus menghajikan dia Sebagian ulama mengatakan itu tanggung jawab pribadi dia. Tapi kalau kita mungkin sebagai anak misalnya orang tua punya hutang haji kepada Allah, apakah kita tega? Misalnya orang tua kita menghadap Allah dengan membawa hutang. Zakat itu juga termasuk hutang. Konsekuensinya begitu. Nah, ini sudah masuk tentang zakat perdagangan. Cara menghitung zakat perniagaan adalah ini kaidahnya sangat uh, ini Uang cash yang ada karena ini berhubungan dengan jenis tadi satu jenis uh, emas dan perak tadi. Jadi kalau orang punya bisnis punya bisnis burung nih, <laughs> jual beli burung misalnya yang harga mahal. Kan? Uang cash yang ada, tabungan yang dimiliki itu berapa? Kemudian barang yang dijual. Kalau orang misalnya bisnis lele jual beli lele pembes, pembiak apa kan sana apa namanya pembesaran itu saya lebih cenderung itu zakatnya zakat perdagangan karena dia beli bibit kemudian dibesarkan dan untuk dijual kalau ternak dari nggak ada kemudian ada nah itu bisa dikatakan pertanian bisa dikiaskan begitu nah dalam konteks semacam itu Nilai barang yang dijual ini berapa? Kalau kita punya butik, punya pakaian, nilai barang yang dijual ini berapa? Nah, harga asli kita dari apa? Supplier, ya? Yeah. Atau harga kita menjual ke konsumen, eh, pelanggan kita? Para ulama memang ada khilaf tentang hal ini, tapi sebagian besar mengatakan ulama kontemporer saat ini, "harga jual, harga barang itu berapa nilai yang kita berikan, nilai kepada konsumen." Sedangkan sarana fasilitas itu tidak masuk dalam kategori wajib zakat, komputer, kemudian kantor rukul, motor, mobil, pengangkut barang itu tidak termasuk dalam hitungan. Maka orang yang bisnis properti, itu juga mahal itu eh, zakatnya. Lumayan itu kalau para pengusaha properti itu. Karena nilai properti itu berapa, harus dizakati 2,5% setiap tahun. Kalau misalnya saya nggak punya uang cash pada saat ini, yang tidak memungkinkan saya untuk... Maka itu... Men bisa menunggu uang cash ada, tetapi dengan syarat bahwa itu akan dirapel. Tapi kalau emas, yang emas tadi, kalau dia tidak punya uang cash, tapi dia memiliki emas batangan, maka mau tidak mau dia harus menyuil dari emas batangannya. Ya, harus diambil, itu harus dijual dan digunakan untuk membayar zakat. Jadi ada yang sering bertanya begitu, saya nggak punya ada uang cash, emasnya emas batangan begitu. Karena emas, zakat aslinya adalah ya pakai emas. Maka ya kalau mau nggak mau, ya emasnya harus diserahkan. Begitu. Terserah pokoknya. Itu kalau konteks emas. Nah perdagangan inilah sekarang populer pemahaman kita terhadap zakat teman-teman eh, yang nanti kalau ada yang bertanya. Jadi kalau perdagangan itu, segala sesuatu yang memiliki sifat, segala sesuatu barang yang memiliki sifat diperjualbelikan. Jadi kepemilikannya ini untuk dibisniskan, bukan untuk dipakai. Di, dibisniskan kan jelas ya, saya beli barang untuk saya jual lagi, untuk keuntungan. Pengertiannya begitu. Maka itu termasuk harta yang potensi terkena zakat. kena delik waladzina itu tadi. Orang yang mengumpulkan harta ini itu bisa kena deliknya di situ. Karena dia ingin mengumpulkan semacam itu. Dia ingin lari dari zakat. Nah, segala sesuatu yang punya potensi untuk diperjualbelikan maka itu terkena zakat. Yang tidak yang fungsinya untuk kepada dipakai yang fungsinya untuk dipakai fasilitas hidup, penunjang hidup, maka itu tidak terkena zakat. Maka ada sedikit satu yang saya teringat, sebagian ulama yang berpendapat bahwa emas perhiasan itu tidak terkena zakat menurut mereka, sebagian ulama. Kenapa? Karena alasannya adalah kepemilikannya untuk dipakai, penunjang hidup. Maka Ibnu Taimiyah misalnya memperbolehkan membeli emas perhiasan dengan cara mencicil. Padahal itu kan barang ribawi kan. Boleh mencicil emas. Meskipun sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh membeli emas dengan mencicil. Tapi Ibnu Taimiyah berpendapat boleh. Karena dia hukumnya sama dengan barang sama dengan seperti pakaian, sama seperti eh, tanah, sama seperti mobil begitu mencicil. Maka dia tidak terkena zakat. Dan ini hadisnya sahih dalam sahih Bukhari, sahih Muslim. Seorang Muslim itu tidak berkewajiban menzakati kuda tunggangannya al faros dan tidak pula hamba sahayanya, budaknya. Meskipun budak yang ia miliki seribu. Seribu budak. Maka dia tidak wajib zakati. Kecuali kalau berbisnis budak. Karena zaman dulu ada orang yang berbisnis budak. Begitu. Kenapa disebutkan masalah Nah, ini menjadi dalil landasan bahwa mobil, rumah, fasilitas itu dia menjadi kewajiban zakat. Bagaimana dengan orang yang investasi tanah? Saya membeli tanah eh, niatnya saya diamkan ya mungkin untuk kayak tabungan lah kan bisa tumbuh gitu. Ya, nanti kalau suatu saat nanti bisa saya jual, bisa ini sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada niat untuk menjual lagi dan untuk mendapatkan keuntungan tidak terkena zakat. Tapi kalau orang yang niatnya investasi jangka panjang, pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, orang yang seperti itu tadi, dia niatnya membeli tanah untuk dia investasikan, menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi wajib dizakati setiap tahun. Caranya supaya tidak terkena zakat bagaimana? Dipakai. Dipakai. Jadi inilah fungsinya Islam bahwa supaya tidak terkena zakat dia dipakai. Dia beli tanah, ditanami meskipun itu misalnya beberapa pohon mangga saja kan menghasilkan buah. Maka itu tidak terkena zakat. Tapi kalau niatnya didiamkan, akan dijual lagi, maka dia akan terkena zakat menurut pendapat Syekh Yusuf al -Kordo. Tapi kalau dia menjadi lahan pertanian dimanfaatkan, kan sudah berubah fungsi itu. Bukan lagi sebagai apakah ini cara melarikan dari zakat? Oh tidak. Tapi justru memanfaatkan sesuatu yang tidak bermanfaat ini. Bahkan dalam masa Khalifah Umar, kalau antum mungkin ada yang pernah melihat videonya atau membaca sejarahnya, ada seorang sahabat dia punya tanah yang luas dia tidak ditanami, Langsung dia datangin tuh orang, sanggup nggak menanami tanah itu? Kalau nggak sanggup, suruh menyewakan. Dia nggak awalnya nggak mau untuk menanami juga nggak mau menyewakan kepada orang lain. Kalau nggak mau, akan dirampas negara. Dan negara nanti akan yang akan memanfaatkan itu. Maka dalam fikih itu ada namanya ihyaul mawad, menghidupkan tanah-tanah yang mati. Maka orang yang menghidupkan tanah yang mati yang tidak digunakan yang tidak ditanami itu tanah itu menjadi hak dia tapi bagaimana sekarang hutan-hutan di uh, ditebang itu menjadi hak dia begitu kalau itu konteks lain nanti pembahasannya pembahasannya begitu nah konsep tentang zakat emas dan perak dan perdagangan inilah yang menjadi basis kita memahami sebagian zakat kontemporer di luar zakat penghasilan saham kemudian ada lagi obligasi deposito tabungan itu semuanya mengkerucut kepada konsep zakat emas dan perak atau perdagangan orang yang jual beli saham di pasar modal misalnya beli saham dijual beli saham dijual terlepas khilaf ada yang setuju nggak ada yang setuju tapi itu ketika ada unsur jual belinya itu, maka dia termasuk barang perniagaan dan harus dizakati setiap tahun sesuai dengan harga ketika pada waktu zakat itu nilainya berapa. Untuk obligasi kan obligasi surat hutang ya. Hukumnya hutang dan ada bunganya. Bunganya itu tidak termasuk harta yang dizakati, tapi pokoknya saja yang dizakati. Itu masalah obligasi. Tapi kalau sukuk, berarti sukuk ya obligasi, artinya sukuk cuma itu bahasa Arab. Cuma di Indonesia kalau sukuk itu obligasi syariahan begitu biasanya. Tapi artinya di, di Arab sana sukuk itu sih obligasi. <laughs> cuma dialihkan alikan Indonesia karena ini bahasa Arab, maka oh, ini, maka ini menjadi nama dari uh, obligasi syariah. Padahal aslinya ya obligasi. Uh, tergantung akadnya. Kalau akadnya mudoroba murabahah, maka dari nilai obligasi yang tanam dan keuntungannya itu berapa? Zakatnya 2,5 persen. Kenapa? Kalau akadnya mudorobah dengan murabah, karena itu pasti perniagaan. Karena mudorobah dan murabah itu enggak digunakan di ijaroh. Jadi enggak ada misalnya karyawan akadnya mudorobah itu enggak ada. E, jasa akarnya mudoroba itu enggak ada. Mudoroba itu hanya berlaku yang ada unsur jual belinya, satu pemodal yang satu yang mengerjakan bisnisnya. Gitu. Ini maka pasti sistem zakatnya, jasad perdagangan begitu. Tapi kalau ijaroh, nah insya Allah kita bahas tentang bagaimana kalau ijaroh, misalnya. E, dana obligasi itu digunakan untuk menyewa suatu gedung gedung itu disewakan lagi misalnya maka itu dari keuntungan bagaimana sistem zakatnya nanti kita bahas pada e, pertemuan yang akan datang tentang zakat-zakat yang ini yang agak e, sistemnya agak rumit-rumit begitu yang banyak khilafnya kita bahas kita akhirkan saja sampai di sini ada yang ingin bertanya ya silahkan. saya sebagai dari zakat penghasilan. Tapi saya juga berbisnis, ada perniagaan di situ. Berarti ada dua jenis zakat. Apakah eh, zakat yang sifatnya tidak boleh double itu dalam konteks itu pembayarannya gimana? Terus yang kedua, saya, eh, harta yang awalnya tidak dizakatkan akan berubah menjadi wajib dizakatkan dengan kondisi tertentu. Misalnya tadi contohnya dijual, itu dihitungnya seperti apa, saya? Misalnya tadi saya punya tanah, awal belinya untuk investasi, atau oh, tidak rumah lah. Awalnya rumah tidak niat untuk dijual. Kemudian saya niat dijual, tapi terjual dalam kurun waktu satu tahun atau dua tahun misalnya. Itu dibayarkan per tahunnya atau setelah berhasil dijual. Jadi untuk double zakat itu ini yang mempopulerkan adalah tidak adanya double zakat ini yang mempopulerkan dalam mazhab adalah mazhab Hanafi. Dalam konteksnya misalnya seseorang saya memberikan kasus yang lebih dan contoh klasik ya. Contoh klasik begini, seseorang panen panen hasil pertanian, kemudian setelah panen dikeluarkan zakatnya zakat pertanian. Setelah selesai keluarkan zakat pertanian, berasnya atau kurma yang dijual hasil penjualannya disimpan. Di akhir tahun ini wajib terkena zakat emas dan perak ataukah tidak? Dalam uh, mazhab uh, Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain, kecuali mazhab Hanafi, ketika di akhir tahun terkena zakat lagi. Dalam mazhab Hanafi, di akhir tahun pertama tidak terkena zakat. Sehingga dia tidak ada dalam tahun itu, dalam satu tahun rentang 12 bulan bulan Hijriah itu tidak ada double zakat dalam harta yang sama. Jadi maksudnya gitu. Jadi bukan orangnya jadi, satu harta tidak dizakati dua kali dalam satu tahun. Tapi nanti, pada tahun kedua, kan berarti dia sudah keluar dari tahun pertama, maka ini sudah dia memasuki menggunakan sistem zakat emas. Begitu juga, misalnya orang yang zakat eh, penghasilan, sebagian memang ada yang berpendapat bahwa eh, kalau dia zakat penghasilan, maka nanti di akhir dia perdagangan, dia juga zakat. Uh, kalau dengan perdagangan, sih, agak-agak ini dengan tabungan. Jadi, dia seorang karyawan, sisanya kan dikeluarkan zakat, sisanya ditabung, ditabung mengendap, bercampur dengan tabungan-tabungan yang sebelumnya. Ini lebih pelik lagi ketimbang kali itu tadi, agak gampang. Nah, dalam konteks semacam ini, ada yang berpendapat bahwa ya, selama dia itu yang genap satu tahun, maka dikeluarkan zakatnya lagi. Meskipun tercampur di situ adalah dari gaji. Dari gaji, dari tabungannya itu yang kenapa satu tahun, ada yang berpendap begitu. Tapi yang penghasilan juga tetap dikeluarkan. Jadi di sini ada double. Tapi menurut pendapat Sheikh Kordowi dalam fikih zakat itu, kalau seseorang mengeluarkan zakat penghasilan, artinya zak, harta yang diterima itu langsung dizakati 2,5 gitu. Maka harta itu artinya sudah dizakati kalau dia dimasukkan dalam tabungan di akhir tahun harta yang sudah dizakati tahun itu tidak dihitung lagi jadi di dihitung yang harta tahun lalu yang harta tahun ini yang penghasilan tahun ini itu sudah dizakati saat menerima maka dia tidak dizakati lagi tidak masuk dalam penghitungan zakat di akhir tahun sehingga tidak ada double zakat itu tadi jadi istilahnya kaidahnya sederhananya begini ti tidak ada satu harta dizakati dua tahun eh, di dizakati dua kali dalam satu tahun jadi bukan orangnya kalau orangnya mungkin bisa zakat dua kali misalnya saat ini mengzakati harta ini karena ini sudah genap satu tahun dahul yang lainnya belum nih meskipun penghitungannya tergabung tapi yang ini belum maka bulan ini saya mezakati ini bulan ini mezakati itu ini, ini ini tidak masalah yang bermasalah adalah zakatnya ini saat menerima dikeluarkan, nanti di akhir tahun apakah dizakati lagi? Padahal ini masih dalam satu rentang tahun yang sama. Nah inilah yang dikatakan tidak ada dua uh, dua kali menzakati harta yang sama. Itu yang terima itu. Sedangkan yang kedua tadi uh, apa tadi? Oh ya. Jadi kapan berubah suatu harta eh uh, dari Harta yang sebenarnya awal yang bukan harta wajib zakat berubah menjadi harta wajib zakat. Sebagian ulama mengatakan ada niat untuk menjual, tapi dalam madhab syafi'i ada niat untuk menjual dan aktivitas dalam rangka itu. Kalau sekedar niat eh, niat lintasan saja itu tidak tidak meru tidak merubah. Tapi kalau dia misalnya, oke okay, ini akan saya jual sudah menentukan ini eh, tahun depan. Kalau cuma niatan, oh suatu saat nanti kalau saya butuh, kalau saya butuh, saya jual. Nah, itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya harta ini akan saya jual, dia udah udah ada niat yang kuat bahwa akan saya jual tahun depan atau tiga tahun. Maka itu di setiap tahun. Sebelum terjual, Sebelum terjual juga di tahun. Karena dia sudah berstatus menjadi harta dagangan. Ya, kalau di tahun setelah terjual ya dia tetap haulnya mengikuti haul ini, haul yang biasa berjalan uh, terus begitu. Seterusnya begitu. Nah, ada kalau ada pendapat Imam Mazhab Aliki memang kalau orang misalnya berniat saya tidak akan menjual kecuali setelah 10 tahun. Maka ini kan niat tidak menjual artinya berarti dia itu hanya wajib mezakati tahun yang di 10 itu saja karena pada tahun sebelum-sebelumnya ia tidak berniat menjual tapi dia berniat menjual pada di, tahun di akhir itu ini pendapat yang sangat e, kuat juga argumentasinya saya membaca satu ar, e, ini apa makalah karyanya Yusuf Shubili ini dari orang Saudi dia mem, mem, kalau dalam istilah fikihnya itu oh. Uh, istilahnya dia itu istithmar ya jadi kalau harta yang semacam ini dia niatnya tidak menjual maka dia bukan barang dagangan dulu dia baru berstatus menjadi barang dagangan ketika dia sudah meniat mau menjual di akhir tahun itu di tahun itu jadi kalau sudah masuki tahun itu berarti ini argo haulnya mulai berjalan begitu argo haulnya mulai berjalan nah ketika ternyata sudah tahun belum laku ya itu sudah masuk dagangnya harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun itu kayaknya waktunya sudah ini ya uh, ada yang lain cukup ya uh, insya Allah kita lanjutkan tentang pendalaman berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah kita tutup kerabat majelis Subhanallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh